kuat banget deh temen gue deh. Tiap hari kerjanya main game terus. Ceweknya yang gak dipeduliin, yang penting main game aja. Halo, gue lagi bareng-bareng. Udah dong, gue kuat diri ya. Oke. Siapa? Lihat. Enggak, temen lihat siapa? Siapa? Ya siapa temen namanya? Temen. Ya udah lihat kalau gitu. Temen. Kenapa enggak dikasih lihat ke aku itu dari siapa? Temen ayo, kamu kenapa sih aku main game doang nih lah? Siapa ini? Coba siapa? Dia. Kenapa chatnya mesti dihapus? Enggak dihapus. Ini dihapus. Kan tadi di telepon. Kenapa chatnya bisa dihapus? Enggak. Enggak, ini kamu ngapus chat dari dia. Kenapa kamu follow-followan sama dia di Instagram? Kan temen. Harus sama cewek. Harus sama cewek. Harus sama cewek, temenannya. Jadi ini siapa? Nadine. Terus kamu main ML bareng sama dia? Ngapain sih pagi-pagi buta gini lover kamu ngajakin main ML? Game. Ya kenapa? Terus kenapa kamu mau? Mau main sama dia? Kenapa chatnya mesti dihapus? Kamu pasti nyembunyi sesuatu kan dari aku? Iya. Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Ya kamu gak marah. Terus? Kamu udah tahu aku marah, kenapa dilakuin? Main game doang kenapa mesti dihapus chatnya? Gak boleh ngereng sama cewek. Terus kalau udah tahu aku gak boleh, kenapa dilakuin? Kamu mau selingkuh ya? Siapa namanya? Jujur? Siapa? Anes. Terus kenapa dilakukan pagi-pagi buta gini? Kenapa chatnya mesti dihapus? Kamu nutupin sesuatu kan dari aku pasti? Iya. Masa pasang muka kayak gitu? Kenapa sih kamu jadi dorong-dorong? Ya kamu kenapa? Orang juga punya privasi kali. Kamu ngecek handphone. Ya ngapain kamu? Kamu pagi-pagi buta ditelepon sama cewek yang aku gak tahu. Ya, terus kamu follow-followan. Gak usah lebay deh. Gak usah lebay. Gak pernah main Mobile Legends. Ya ngapain kamu mesti main Mobile Legends sama cewek? Kenapa mesti dihapus chatnya? Kenapa mesti dihapus chatnya? Setiap orang punya privasi. Enggak, kamu ngapain mesti dihapus chatnya? Ya suka-suka gue. Enggak, kamu bohong. Ya udah kalau gak percaya. Kamu kita putus ya? Kamu tuh gak bisa dipercaya tau. Kamu tahu selingkuh itu bukan cuma kamu ketemu sama dia, kamu teleponan sama dia, kamu ngapus chat, juga udah selingkuh namanya. Gak usah alasan mau main game, main game. Yaudah kamu gak usah ngelamar, aku capek. Dikit-dikit diomelin, dikit-dikit gak boleh apa segala macam. Ya aku gak pernah ngelarang kamu main game, gak usah sama cewek, kenapa mesti dihapus chatnya? Ya aku pimpin doang, aku tahu. Kenapa mesti dihapus chatnya? Aku malas dengan nyinyiwan kamu. Ya kenapa mesti dihapus chatnya, aku bilang. Aku mau main doang. Kenapa mesti dihapus? Pagi-pagi buta nih ngapain? Dia mau main game. Kenapa dia masih pagi-pagi nelfonnya? Mau nge-push rank, kan udah mau selesai game-nya. Kenapa masih jam segini? Ya. Kenapa gak boleh tahu? Emang kamu gak ngajak aku? Ya emang kamu main? Kamu enggak, yaudah kan kenapa? Emang gak ada teman cowok kamu yang bisa kamu ngajakin main? Gak ada. Kenapa masih dia? Kenapa masih si Anes-Anes itu? Siapa sih dia? Mentang-mentang mukanya bule, kamu mau sama dia? Pekara pamer-pamer tete juga semua orang bisa, tau gak?